Kerjasama antara Polres Jember dengan Polda Jawa Timur dengan Kodim, dengan Basarnas, BPBD, dan masyarakat. Alhamdulillah tadi pagi jam 8 lewat 58 kita temukan salah satu korban tanah longsor, yaitu anaknya Muhammad Faris, usia 4 tahun. Ini setelah tadi pagi kita mulai jam 6.30 kita melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat ekskavator Beko. Itu didapatkan korban anaknya ini di titik pada saat kemarin anjingnya mengendus, mengindikasikan di situ. Kemudian kita sudah amankan, kita bawa ke Polsek, kita bersihkan, kita identifikasi dengan menggunakan unit identifikasi Polres Jember. Nah, ini lagi koordinasi dengan keluarga, dengan petinggi untuk rencana pengebumian yang bersangkutan.